Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Amma ba'du. El Sinta TV, pemirsanya, krunya, semuanya, apa kabar? Sehat walafiat tentunya, sehat badan, sehat rohani, sehat iman takwa. Jangan lupa, kantongnya kudu sehat. Kerja yang giat, nabung yang banyak, manfaat umur kita karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rob. Salawat serta salam, semoga Allah tetap curahkan kepada beliau, junjungan kita, kekasih kita, rindu kita, cinta kita, siapa beliau? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita semua sangat harap syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa Sinta TV, ini ngomong-ngomong perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia, kita ngintip dulu yuk. Data yang dipunya oleh Kementerian Informatika, di tahun 2022 jumlah penduduk kita ini sekitar 277 juta. Saya ulang ya, 277 juta. Kalau dulu kan Bang Roma kan lain ya, 235 juta dulu Bang Roma Irama. Sekarang 277 lebih. Nah sekarang berapa persen yang mengakses internet di negeri kita ini? 70% lebih. 200 sekian lebih. Itu presentasinya melebihi 70%. Semuanya mengakses internet. Dari mulai bocah usia SD. Bahkan mungkin bocah yang usia TK. Sampai juga yang sudah sepuh masih tergantung dengan benda yang kecil, warna apapun, merek apapun, dan harga terjangkau, bisa mahal, bisa murah. Ini bendanya, ini yang paling murah, ada yang paling mahal dengan bentuk macam-macam, tapi tentunya internet adalah dalamnya. Oke, pemirsa, saya akan bicara masalah pengaruh perkembangan informatika di dunia ini, terutama di akhlak keluarga besar atau keluarga kecil kita ini. Ada keluarga kecil yang namanya keluarga rumah tangga kita ini. Merujuk pada ayat surat Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Ups, emang ada neraka sekarang? Belum. Masih jauh insya Allah. Tapi ini adalah hawa-hawanya, panas-panasnya, efek perkembangan dari dunia informasi yang sangat deras ini. Lewat internet ini, kita bahas ngaji pada pagi hari ini. Bagaimana naro? Maaf, saya bukan berarti menjas bahwa dunia informasi ini naro, neraka itu bukan. Nah, ini kan bagaikan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang, ada yang balik sini, ada yang balik sini. Nah, dua-duanya itu kan kita gunakan kan? Coba sebelah gak ada nilai gitu. Ya ora payu to Bu, ya Pak. Gua enggak payu, enggak laku. Dua-duanya kita pakai. Tapi dua sisi ini ada juga bahayanya, ada juga kebaikannya. Betul enggak? Setuju enggak? Setujulah pastinya. Sekarang kita ngomong kebaikannya. Apalagi di pandemik sekarang ini, anak-anak kita memang sangat membutuhkan yang namanya perkembangan internet kita ini karena sekolahnya mereka memakai informasi yang lewat dunia maya itu. Mau tidak mau mereka mantengin, ya kan? Mantengin
hal yang satu itu, katakanlah gadget kita namanya handphone. Ini lagi-lagi nih, Kementerian Informatika itu membuat riset anak-anak atau orang Indonesia itu minimal 3 jam mereka pakai yang namanya HP itu. Per orang 3 jam minimal. Nah begitu pandemi gak 3 jam lagi. Karena apa? Anak kita itu kalau make ada sedikit-sedikit bohongnya mamanya. Apa bohongnya? Adalah pasti, mah ngerjain PR ya lewat HP ya mah. Karena Google Meet-nya lewat HP. Ternyata di sela-sela itu mereka main game. Nah kan, akhirnya anak kita sudah berbohong karena apa? Di sela-sela mereka belajar dengan internet, masih bohongnya mereka main game. Ayo gimana itu? Nyolong dikit enggak? Nah maka dari itu, akhlak itu utama untuk anak kita. Agar bisa menggunakan dua mata sisi uang itu, bisa bermanfaat untuk perkembangan kecerdasan dirinya, masa depannya. Karena apa? Disitulah letak informasi yang deras. Belajar bisa, belajar ngaji bisa, diskusi bisa, main game bisa, ngerumpi bisa. Apapun bisa kita lakukan di situ. Namun bisa menahannya dengan apa? Anak kita kita bekali dengan apa? Memanage waktu, memanage rasa, memanage hati, memanage iman takwa kita agar ketika dia belajar by online tidak ada yang namanya bohong-bohong dikit atau nyolong-nyolong waktu. Inilah bimbingan orang tua kepada anak sangat diperlukan. Bu, Pak, perlu enggak kita tunggu selamanya 24 jam gitu? Mungkin enggak? Soralah, pasti enggak mungkin. Kita bisa nunggu anak kita belajar online 24 jam? Tidak mungkin. Namun apa? Pesan and pesan ketika dia akan megang HP itu, pesannya masuk di anak kita. Nah, on time ya. Gunakan waktu 2 jam, ngerjain 2 mata pelajaran, 2 mata kuliah dengan tepat. Gak ada main game dulu. Kalau main game, tunggu sholat duhur dulu, tunggu ngaji dulu. Ada semacam tuntutan dari orang tuanya. Agar apa? Agar dia bisa balance fit dunia wa fil akhirah. Oke pemirsa, tunggu. Jangan kemana-mana ya, tunggu saya setelah yang satu ini. Pemirsa Elsinta, sudah standby belum? Kira-kira nih ya, begini. Ada satu keluarga mengadakan pertemuan atau arisan gitu. Biasanya kalau adakan arisan sebulan sekali keluarga. Kumpul antar sepupu, antar kakak adik, antar ponakan gitu. Nah, coba sekarang kita lihat. Niat orang tuanya kan bahasa orang tua jangan sampai mati obor. Apa itu? Mendekatkan antar keluarga agar kenal, paling pendek kan sepupu kan, paling dekat sepupu kita, sepupu anak kita kan. Sepupu anak kita itu adalah anak dari adik kita, kita ngumpulkan. Begitu ngobrol 5 menit gitu, Bapak Ibu kita intip sekarang. Mereka ngapain? Hanya 5 menit mereka ngobrol. Hanya 5 menit mereka ngobrol, setelah itu ternyata mereka sudah asyik begini. Ah, ayo, saya salah gak bicara. Ternyata mereka asik masgul main HP sendiri-sendiri. Maksudnya apa begitu itu? Kita pengen deketin mereka agar tidak kepaten obor, tidak mati silaturahminya. Ternyata mereka malah membunuh silaturahmi dengan benda yang satu itu. Karena mereka satu di pojok, satu di sini. Mereka main HP masing-masing. Gimana orang tua kalau begini caranya? Emosi enggak? Pasti emosi. Saya aja emosi kok Bu Pak. Nah jadi ada semacam komitmen dulu sebelum berangkat untuk ketemu keluarga. Nanti begitu ketemu ponakan, adik, tante, om, kakak, tidak pegang HP selama 5 jam. Selama sampai zuhur. Ah papa gitu enggak asyik deh. Ah. Biasa kan anak kita merajuk gitu dengan kata-kata, papa gak asyik, mama gak asyik gitu kan ya. Nah kita mengarahkan gitu kan, bagaimana supaya dia asyik, masgul ketika ketemu keluarga itu.
Berarti bimbingan orang tua jangan dilepas. Bikin game. Bikin acara yang seru sehingga mereka saling mengenal. Bikin apa namanya, breaking ice-nya yang seru sehingga apa, mereka saling tahu namanya, kelasnya, usianya gitu kan ya. Inilah sisi baik ketika mereka berkumpul. Akhirnya yang jauh jadi dekat. Satu rumahnya Bintaro, satu rumahnya di Medan, satu rumahnya di Jawa Timur, kumpul keluarga. Kan yang jauh tuh dekat. Kenapa? Ketemu. Sudah dekat, jangan dijauhkan dengan benda yang satu ini. Berarti kita bikin perjanjian komitmen bahwa bila ketemu keluarga, dilarang megang HP. Harus ada permainan, entah lari-lari, entah berenang bersama, entah jogging bersama, entah bikin kuis bersama. Ini kan cara orang tua didik anak agar apa? Agar yang jauh dekat dan yang dekat saat itu tambah dekat. Nah ini sisi mata uang yang positif dari dunia gadget, dunia maya kita ini. Kita singkirkan sejenak untuk apa? Mereka saling kenal, mereka silaturahmi, dan mereka saling tahu bahwa ini adalah anaknya kakak, ini anaknya tante, ini anaknya om, rumahnya di mana, sekolah di mana, kuliah di mana, semester berapa, dengan apa, oh aku beasiswa, oh gimana caranya? Saling mensupport ketika ketemu dengan keluarga, tapi benda yang satu itu bisa dijauhkan sejenak. Kenapa? Karena membawa mudarat kalau tetap didekatkan dengan kita. Pak, Bu, setuju enggak? Setuju aja dengan saya. Kenapa? Biar manfaat kan? Jadi komitmen lebih utama untuk keluarga agar silaturahmi tetap terjaga. Yang kedua, kasus kedua. Sering kita ini dapat share kan? Share. Ah, ayo. Ada Al-Qur'an kan? Siapa yang bicara banyak tapi tidak bisa melakukannya, maka kabura maktan 'indallah. Lagunya. Dapat share-sharean pengajian gitu kan. Dapat share kan? Pelajaran yang terbagus di share ulang. Isinya baik. Kenapa? Karena ada fatwa, ada pengajian, ada konten yang baik. Tapi share itu jangan lupa. Setelah saya share, apakah saya melakukan? Bu, Pak, ngelakuin kagak? Melakukan tidak? Kan masalah buat kita share rajin tapi tidak melakukan. Kena hukum kabura maktan 'indallah, dosa besar. Banyak dosanya. Kenapa? Ngajak doang gak ngelakuin. Contoh, ada satu konten atau share-sharean isinya apa? Siapa yang sholat malam jam segini maka pahalanya ini. Sholat malam yuk di-share. Yang nge-share ngorok. Nikmat kan? Lupa bahwa ada justifikasi Al-Quran bahwa dosa besar kalau ngomong doang. Maka share-sharean baik itu kudu dibaca seksama dulu. Yang kedua, pikir dulu. Apakah saya bisa melaksanakan yang saya share itu? Kalau gak melaksanakan berarti saya, antum semuanya, anda semuanya kena hukum om dok ngomong doang. Maka besar dosanya kalau nyuruh tapi gak pernah melakukan. Satu. Kedua, ketiga, keempat. Gitu ya, keempat ya, maaf. Apalagi nge-share-nya berita hoax, fitnah, kebencian, provokator, apalagi hal-hal yang tidak baik. Ngajak panas, jangan lupa. Ini dunia goreng-menggoreng luar biasa. Kata emak-emak, minyak itu mahal. Enggak mahal. Kenapa? Dunia ini sekarang goreng-menggoreng. Akhirnya apa? Kalau isinya itu goreng-menggoreng, delete. Hilangkan, jangan di-share ulang. Anda menjadi penjual multi-level marketing loh kalau begitu. Berapa dosa Anda kalau nge-share masalah yang hoax itu? Dia share lagi, temennya share lagi. Berapa juta dosa Anda? Maka dari itu benda yang ini bisa manfaat, bisa juga mudarat. Tunggu ya ngajinya, ntar dulu. Tunggu saya, mana-mana dulu. Tunggu yang satu ini. Thank you.
Pemirsa Elsinta sudah bergabung lagi dengan saya. Ada hal yang Allah sukai. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Ada sesuatu hal yang Allah cintai, yaitu apa itu? Kalau kita bermanfaat bagi manusia. Bisa yang kecil, bisa yang besar. Kalau kita gak mampu yang besar, yang kecil dulu. Nah sekarang umpama gitu kan ya. Habis waktu kita karena bermedsos ria gitu kan. Umpama gitu kan. Dari pagi sampai zuhur, ternyata itu HP gak lepas di tangan. Sampai ada orang yang candu berat, lupa mandi, lupa makan, lupa tidur, lupa semuanya. Bahaya lupa istri, Pak. Bahaya banget itu. Lupa anak, lupa istri, anaknya makan belum, Pak, gitu kan. Yang diurus satu-satu benda itu saja, kan bahaya banget kan, sampai lupa waktu gitu kan. Nah anak kita juga efeknya, Masya Allah, mandi nak, entar ma, entar ma. Kalau main game, Masya Allah, kuatnya luar biasa. Dan jangan lupa efeknya itu ada banyak hal yang negatif. Nah kira-kira dalam waktu dari pagi sampai zuhur, bermedsos ria itu, kalau memang alasannya itu manfaat, contoh, maaf ya, jual online, ngaji online gitu kan, bukan maksiat online, bukan TTM online, ada kan sekarang, teman tapi mesra, TTM itu anak muda bukan saya tua, gak begitulah. Ada lagi macam-macam hal gitu kan yang memang sifatnya itu membuang waktu dalam kegiatan medsos kita itu. Apakah hadis tadi berguna buat kita? Gitu kan? Ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Berguna gak itu buat kita? Tetot, gak berguna udah. Pasti gak berguna, waktu terbuang sia-sia. Maka pertama buat saya, bagaimana caranya menghentikan hal itu semuanya? Satu, sadar diri. Bahwa kaget kita, gila, 4 jam gue buang sia-sia. Iya kan? Karena memang yang namanya setan itu udah merasuk diri kita tuh gak berasa kan. Atau 5 jam waktunya habis. Merasa diri bahwa kita buang waktu. Satu gitu kan, tahu diri kan. Makanya apa itu? Sesungguhnya orang akan tahu Tuhannya kalau tahu dirinya. Itu bisa toriko itu, bisa toriko gitu. Akan tahu alamatnya Tuhan, akan tahu Tuhannya kalau tahu dirinya. Akan tahu kalau kita salah karena tahu kita itu salah. Yang kedua, kita mulai dari diri kita. Setelah tahu bahwa apa? Kita manage diri kita, kita perangi diri kita. Jadi mulai bangun tidur, komit diri kita bahwa taruh benda yang satu itu. Apalagi mak-mak, manfaatnya kurang kalau gitu kan. Apalagi mak-mak itu manfaatnya kurang. Kenapa? Ya karena ya buang waktu kan. Rumah tangga berantakan bisa jadi, rumahnya berantakan bisa jadi gitu kan ya. Semua terbengkalai bisa jadi. Kerjaan semua mundur bisa terjadi karena apa? Karena benda yang satu itu. Maka setelah kita sadar diri, manage diri, mawas diri, dan jangan lupa atur waktu seketat mungkin agar kita tahu bahwa diri kita manfaat untuk orang lain. Jangan sampai anak pulang sekolah, nasi gak ada, lauk gak ada, sayur gak ada. Menggampangkan hal itu, akhirnya apa? Akhirnya belanja lewat online makanan. Dan jangan lupa, karena buang waktu tidak masak. Padahal masak itu manfaatnya banyak untuk anak kita. Pemirsa Elsinta TV, yang paling utama adalah untuk kita update status seperlunya. Betul gak? Seperlunya. Dan yang bermanfaat. Karena curhat di status itu, baik di dunia maya apapun namanya, ketika negatif bentuknya, contoh begini, kan banyak tuh emak-emak itu kalau pagi-pagi itu, ketika dia srek dengan suaminya, tahu-tahu nge-share tuh, di medsosnya itu ngomong, parah, udah pelit hidup lagi.
Udah gitu ngalingin duit lagi ngantor, nah gitu kan. Itu berapa orang yang baca, berapa puluh orang, berapa ribu orang yang baca kan. Kira-kira curhat Anda itu baik gak? Gak baik lah Bu. Kenapa? Pertama ghibain laki sendiri. Barang siapa yang ngebuka aib suaminya atau buka aib istrinya, sama dengan dia buka aib akan dirinya. Berarti yang jelek siapa? Diri kita kok. Walaupun yang jelek suami kita gitu kan, jelek kita. Kenapa bisa begitu suaminya? Berarti Anda gak benar gitu kan? Kedua, gimana kalau mantannya baca? Gitu kan? Ada celah kan untuk itu? Ah, berarti di rumah tangganya retak tuh. Ada, gua kan masuk ah. Mulai guda-guda kan. Hai, lagi apa tuh? Nah gitu, kenapa? Karena dia baca status Anda. Itu kan? Nah, maka tidak ada hal yang lebih baik. Batasi waktu untuk update status. Pilih yang baik-baik saja. Saya tidak melarang, kenapa? Karena hari gini juga perlu kita isi dengan yang baik status kita. Tapi jangan lupa, no ria, no pamer, gitu kan. Contoh gini kalau pamer kan, setiap hari aku sholat, setiap hari aku baca Quran satu juz. Takutnya pamer gitu kan, ya enggak? Nah, ketika hal yang baik kita up, hindari hal yang pamer. Karena apa? Setan itu menggoda di mana-mana. Maka secukupnya apapun. Jadi dunia maya itu kita isi dengan baik, tapi secukupnya, jangan lebay. Karena kalau lebay, celanya adalah riya itu lebih utama. Maka istighfar yang banyak, kembali ke Al-Quran. Jangan lupa kita harus punya satu jimat yang kita harus tekuni tiap hari, dibaca tiap hari, dikaji tiap hari, di murojaah tiap hari, apalagi yang hafal Quran, murojaah jangan lupa. Dan jangan lupa keluarga kecil kita ini kita bina dengan apa? Bukan dengan medsos, dengan sentuhan kasih sayang, dengan touch keimanan, dengan touch keikhlasan, perlu dengan hati yang gak kemerungsung, karena sliwernya dunia maya ini negatif luar biasa, negatifnya luar biasa. Maka touch dengan kasih sayang kepada keluarga kecil kita, agar rumah tangga kita ini mawaddah sakinah warohmah, karena mamahnya, karena ayahnya gak semrawut akan pengaruh dunia medsos kita ini. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Insya Allah bermanfaat buat kita semuanya. Semoga tambah manfaat, tambah barokah. Fitini wa dunya wal akhirah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.